Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara di tengah rumor dirinya terancam batal ke timnas U23 Indonesia. Hal ini disebabkan bayang-bayang restu dari Asnan Greeners. Desas-desus gagalnya Asnawi Mangkualam untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2021 terus berhembus. Hal ini diketahui lewat sang pelatih Asnan Greeners, Cho Min Kook. Cho Min Kook nampaknya enggan melepas Asnawi Mangkualam untuk membela timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2021. Sebab Asnawi dinilai menjadi bagian penting Asnan Greeners. Namun Cho Min Kook seperti gentar kalau tidak memberi izin kepada Asnawi Mangkualam untuk tampil bersama timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2021. Hal ini dikarenakan faktor Shin Tae-yong selaku juru taktik skuad Garuda. Cho Min Kook menghormati Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia dan berhati-hati dalam mempertimbangkan keputusannya. "Jika saya melepas Asnawi, saya takut kekuatan akan melemah," kata Cho Min Kook, seperti dikutip dari media Korea Selatan, Chosun. "Dan jika saya tidak melepasnya, saya khawatir soal respon Shin Tae-yong," ujar pelatih berusia 58 tahun tersebut. Di tengah rumor batal membela timnas U23 Indonesia karena diambang kebingungan restu dari sang pelatih Asnan Greeners, Asnawi Mangkualam pun angkat bicara. Hal itu disampaikan Asnawi seusai dirinya perdana bergabung ke timnas U23 Indonesia kala menjalani TC di Korea Selatan pada 26 April 2022. Dalam kesempatan tersebut, Asnawi Mangkualam awalnya menjelaskan kalau ia sempat dapat merapat ke timnas U23 Indonesia. Terlebih, Asnawi berpeluang tampil saat timnas U23 Indonesia akan menjalani uji coba terakhirnya di Korea Selatan kala melawan Daejeon Hana Citizen. "Ya, intinya saya sangat senang bisa bergabung di sini," kata Asnawi Mangkualam pada 26 April 2022. "Walaupun saya baru bisa mengikuti uji coba terakhir, yakni melawan Daejeon," lanjutnya. Lebih lanjut, Asnawi Mangkualam menjelaskan kalau dirinya nanti akan meninggalkan sementara timnas U23 Indonesia. Pasalnya Asnawi mengatakan ia bakal balik ke Asnan Greeners untuk menjalani pertandingan pada tanggal 3 Mei 2022. Dilansir dari Transfermarkt, Asnan Greeners bakal melakoni laga pada tanggal 3 Mei 2022 dengan melawan Gangnam FC pada pekan ke-13 kasta kedua Liga Korea Selatan 2022. Seusai bertanding pada 3 Mei 2022 dengan Asnan Greeners, Asnawi menyebut dirinya bakal balik ke timnas U23 Indonesia untuk tampil di SEA Games 2021. Bek sayap kanan berusia 22 tahun tersebut berharap semuanya dapat berjalan dengan sesuai rencana, serta ia bisa memperkuat skuad Garuda. "Dan mungkin setelah timnas U23 Indonesia melawan Daejeon, saya akan kembali dulu ke Asnan Greeners untuk main di tanggal 3. Ada pertandingan Asnan Greeners versus Gangnam FC," tutur Asnawi Mangkualam. "Dan setelah itu, saya baru bisa bergabung ke Vietnam bersama timnas U23 Indonesia. Semoga semua berjalan dengan baik dan saya bisa bergabung nanti di SEA Games 2021," sambung Asnawi Mangkualam.